Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Tengku di Kubiler. Kuliner bikin ngiler, yuk makan yuk. Waduh. Oke guys, kali ini gue lagi ada di Jakarta Pusat nih. Ini daerah Cideng. Jalan Musi ya? Yes. Bener kan? Jalan Musi. Kalau patokannya itu deket-deket rumah sakit Tarakan. Yes. Nah ini kali ini gue sama Medi asik banget. Gue mau ngeliput nih. Tuh, bapaknya itu baru datang tuh. Itu dia. Nah, wih. Itu. Jadi ini udah pernah diliput sama Asik Banget. Dan yes, view-nya buset udah sejuta coy. Sejuta lebih, ya. Mantap. Ini katanya tongseng kambing anti kolesterol. Yes, anti kolesterol. Kolesterol. Wah ini dia nih. Waduh, Bapak Kadir ya? Hello Mister, good morning. Waduh. Good morning Mister. Wow. Why today? Empire. Waduh. Canggih. Yes, mantep. Nih bapaknya baru datang banget nih guys. Iya baru datang. Kita nggak usah gangguin dulu ya. Nanti kalau udah siap baru kita gangguin lagi ya. Oh, oke. Okay. Bisa dibilang anti kolesterol kenapa tuh? Nah nanti kita tanya. Kalau nggak enak nggak usah bayar. Serius nih. Yang punyanya tanya ketawa. Pak kalau nggak enak nggak usah bayar benar. Gratis. No fee. No fee. No charge. Oke guys, seperti apa keseruannya ikutin terus. Oke guys, nih lihat. Kira-kira 5 menitan lah udah. Udah mau siap aja guys tuh. Tendanya juga udah dipasang, tenda biru. Buset. Aduh, lapar banget gua nih. Pengen nyobain nih kenikmatan tongseng Pak Adin ya guys. Aduh. Budi, dipegang paket ah. Saya sih gua tuh. Serius ini? Serius nih pakai tangan nih itu. Buset, tadi lu ngeliat gak itu? Pak Adinnya megang barang pakai tangan. Wow, ini barbar banget guys. Luar biasa. Luar barbar emang nih. Ya, ini bikin tongseng dulu ini. Nah, ini aslinya di sini nih kuahnya tuh. Ini kuah yang mantap. Yang anti kolesterol ada di sini. Bawang putih digeprek terus. Oh. Nanasnya sih, Bang. Pelan-pelan. Oke, ini anti kolesterolnya. Di mana-mana nggak ada pakai ginian. Hanya di Pak Kadir, Taman Musi ya. Ini bawa kita aduk dulu, bawa biar apa. Nah, ini bumbunya bawang putih. Secukupnya, bahkan lebih lah. Jangan cukup, tapi harus lebih. Biar rasanya maknyus gitu. Bawang merah, kemudian dikasih nanas untuk anti kolesterol. Antisipasi kolesterol, bos. Nah. Iya. Ya, paling tidak mengurangi lah. Iya. Ini kan daging sama gajah aja. Oke, siap. Oke. Nah, dimasukin di sini. Potongannya gede-gede tuh, lihat aja. Wah. Tongseng Pak Kadir pokoknya enggak kecewa deh. Ini yang paling susah nih. Yang paling enggak ada di tempat lain. Kita buka aja biar gampang keluarnya. Garam dikit, antar keasinan. Baunya guys, masya Allah, bener-bener menyengat. Mata yang bicara ini. Ayo sih, mana? Menyengat, tawon lagi. Menyengat, tawon ya tuh. Harum, harum prima kayak bis. Kita aduk-aduk dulu. Mantap jiwa pokoknya deh. Ini kuah yang super. Tuh, ih mantap. Betul-betul mantap.
Hei, saya bos, dulu bos. Ih. Komeng itu. Komeng. Kita masukin cabenya. Ala yang sedang, ada yang pedes. Selera. Makanan khas Banjar. Iya, makanan khas Banjar. Sepertinya kurang kecap nih guys, tambahin dikit. Biar lebih mantep. Oke. Buat wawancara. Iya, siap. Untuk meyakinkan pembeli kita cicipin dulu. Mantap. Pokoknya jos asli. Enak banget, yakin. Manyos kita angkat. Tongseng anti kolesterol. Tuh, pelan-pelan aja Bang Kadir. Itu daerah mana? Pokoknya mau hujan, enggak hujan. Nah, ini ada yang pesan daging nas, dagingnya saja. Iya. Iya. Dihitung bos biar enggak. Nah, sama bener nih. Mantep. Pak Nopal ya. Kita ambil ayamnya dulu. Nama mak? Ya ini yang ayam nih, daging ayam tuh ada warnanya agak beda. Bisa kepilih ya? Bisa bos, ya Allah bisa karena biasa bos. Iya gitu. Ini Pak Nopal ya, bungkus ya. Minyak-minyak tuh. Oke. Nanti isiin. Yang mana aja? Yang buat di dalam, itu ntar buat sate. Yang mana aja? Biar pembelinya puas kita tambahin bro. Iya tuh, mantap. Super, jadi foto dulu pak. Iya tuh. Ih, mantap ini. Saya kira apa juga pak. Jualan tongseng ini di sini udah dari tahun berapa nih? Tahun 95 bos. Tahun 95? Iya. Buset, udah lama banget ya. Ya alhamdulillah 95. Enggak, ada tongseng kambing, tongseng ayam. Nasi goreng kambing, nasi goreng ayam, gulai kambing, gulai dan kambing. Sate kambing, sate ayam. Waduh, itu kalau bawa sehari bisa berapa itu? Berapa ton tuh? Huh? Saya biasa 5 ton bos. 5 kilo daging kambing, 2 kilo ayam. 2 kilo ayam. Kalau jeruan gulai itu 4 kilo. Buset, totalnya berapa kilo tuh dagingnya? Hampir 10 kiloan lebih lah. Waduh, dahsyat iya, guys. Ini kalau buka dari jam berapa nih? Jam 10, 10 o'clock. 10 o'clock? IM. Until 4 o'clock. 4 o'clock, waduh. Gue sambil belajar bahasa Inggris beneran. Iya. Waduh, canggung. To be study ataupun to say, berkata itu mudah, tapi mengerjakan yang susah. Gitu. Oh, iya. Bisa aja. Kocak emang bener. Kocak. Eh, Pak Kadir. Iya, siap. Bapak buronan kan sekarang? Buronan mertua. Tapinya guys. Iya, buronan mertua. Saya sih berarti ini. Buronan yang mertua bapak. Iya. Dibawa kabur istrinya. Iya, ini istrinya Pak Kadir. Ibu siapa ibu namanya? Ibu Yanti. Ibu Yanti, waduh lagi sibuk banget guys. Waduh, ini lagi apa ini? Ini dikasih nanas. Nanas. Ini katanya anti kolesterol nih. Ini anti kolesterol ini, Bos. Nanas. Serius ini? Serius kolesterol nih. Seriously. Oh. Serius? Serius? Are you sure? Sure! Sure! Waduh! Pasti ya? Pasti ya? Are you sure? Pasti. Waduh, ini okay. Dimasukin langsung ya Pak ya? Ya oke. Okay. Saya baru ngeliat nih Pak yang pakai nanas nih. Oh ya, hanya ada di sini. Padahal kan bawang putih, bawang merah aja udah cukup anti kolesterol gitu. Ya? Kita tampil beda pokoknya. Beda ya, berapa harganya? Tongseng murah, nggak sampai jual mobil. Kalau nggak punya mobil, jual sawah. Nggak sampai ya? Nggak nyampe. Waduh. Saya jual murah pertama, ya biar kejangkau. Kita kan banyak karyawan atau apa ya. Okay. 23 plus nasi. 23 plus nasi? Sambil ibadah lah, sedekah gitu ya. Wow. 23.000 plus nasi plus udah nasi. Kenyang ya? Murah banget, nggak nyampe jebol kantong. Bener, waduh. Tongseng 23 plus nasi, kalau sate 10 tusuk berapa ya? Kalau sate 35. 35 buat kambing ya? Buat kambing. Oh, terus ada bumbu rahasianya juga ya Pak Kadir ya? Ada dong. Boleh dikasih tahu nggak boleh? Ini boleh. Oh boleh dikasih tahu. Jangan, kalau itu rahasia. Oh nggak boleh berarti? Nggak boleh. Oh, bisikin aja berarti ya nanti ya? Nanti bisik-bisik aja. Wow, itu guys tuh. Kalau ini kan formula ini kan mahal bos. Mahal ya? Mahal. Waduh. Paling nggak 30 juta lah baru bisa itu. Buset. Iya. Serius.
Nanti 30 juta saya kasih formulanya, resepnya. Berarti gini. Bapak jual resep nih? Iya, jual resep. Waduh, 30 juta nanti. Mantap, guys. Ya, kan sekarang 30 juta itu kan cepet bos dapetnya. Cepet ya? Cepet. Apalagi kayak ini udah viral nih. Iya, iya, iya. Umbang. Pak Kadir udah viral nih. 30 juta mah kecil kali ya? Kecil, 2 bulan dapet lah. Oh, serius tuh belum dapet? Iya. Wuh, gile. Belum dapet itu. Ada berapa kilo nah tuh? Wah, ini kental banget nih. Iya. Berapa kelapa nih, Pak? Segini? Ini pokoknya 50 ribu, bros. Hah? 50 ribu kelapa? Iya. Iya. Kocak, ya. 50 ribu kelapa? Iya. Berapa ton, Pak? Bisa aja sih, bos. Bisa baik nih, Bapak kocak nih. Iya. Waduh. Ini aromanya benar-benar, Pak. Mantap pokoknya. Ini ngomong-ngomong nih, dampaknya dari... Kan kemarin... saya melihatnya tuh di channel asik banget. Iya, asik banget. Viewernya udah 1 juta lebih tuh. 1.550.000 lebih. Masya Allah. Iya. Ya. Itu dampaknya seperti apa tuh? Ada efeknya nggak nih? Ya pokoknya ya meningkat lah. Meningkat. Meningkat ya? Meningkat. Berapa persen tuh? Berapa persen kira-kira? Pokoknya dari dulu umpama 50 sen bisa jadi 80%. Iya. Iya. untuk meyakinkan pembeli kita cicipin dulu. Cicipin ya? Iya. Waduh, bro, coba cicipin juga, bro. Cicipin. Waduh. Coba coba, Pak. Panas enggak? Coba. Mana tangannya? Aduh, enggak. Buset. Enggak kan? Gurih banget. Oh iya. Kalau dilihat nih ya, dari kuahnya dulu nih, guys. Ini kental banget, guys, tuh. Dan porsinya juga lumayan banyak ya. Nih, segini full. Dagingnya itu nggak main-main, guys. Banyak banget. Harganya murah. 23.000 udah bisa nikmatin tongseng kambing sama nasi. Waduh, udah kenyang banget. Dari aromanya aja ini udah ngeces banget nih. Dalamnya ada tomat, ada kol, kemudian bawang putih, bawang merah, terus sama tadi ada kayak bubuk-bubuk racikan rahasianya itu yang harganya 30 juta, guys. Waduh. Kita cobain yuk, makan yuk. Bismillah. Wow. Wow, kita cobain dagingnya. Yuk makan yuk, bismillah. Wow. Waduh. Bumbu, racikan, rempah-rempahnya berasa banget, wangi banget, guys. Terus rasanya itu ada gurih, cabenya langsung dimasukin tadi ya ke kuahnya itu pedas. Pedasnya benar-benar nampol, guys. Ada asamnya juga, ada manisnya. Waduh, ini aduh. Ya. Banget, Yakut ini. Dan daging kambingnya gue cobain tadi, empuk. Apa lagi, guys? Apa, guys? Sate kambingnya, guys. Wow. Cobain dulu ya, sate kambing. Yuk makan yuk, bismillah. Empuk banget. Gurih, manis. Wow. Pakai nasi, guys. Apa, guys? Wah, nikmat banget, guys. Apa? Ada empingnya. Apa, guys? Pak, makan, Pak, Ibu. Makan, Pak. Oh. Habek. Ini pakein tomat ah. Tomat. Makan, guys. Waduh. Dapat yang hati sama daging. Oh, ada. Mantap. Oh, iya. Empuk ya? Empuk. Empuk banget, guys. Mau diinap banget. Lanjut, bro, lanjut. Lanjut ya. Habek. Cabe, bawang merah. Waduh, habek. Kalau kurang nambah. Tongsengnya tambah ya. Waduh. Ini jujur ya, gue nggak bisa komplain apa-apa nih, guys. Ini selain harganya murah, rasanya udah benar-benar terjamin enak banget, guys. Waduh. Ini kalau gua deket rumah sini bisa 2 hari sekali nih beli ini. Habek, guys. Wow. Mahal. Hah? Mahal.
apa lagi ya? Sate. Wah. Nasinya habis, alhamdulillah. Minum yuk. Aduh, nikmat banget. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan ditunggu video-video berikutnya dari Kubiler, kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Jangan lupa nih subscribe juga nih, channel asik banget. Bye bye. Dengan bapak siapa nih? Harry. Bapak Harry, wah, ini udah keberapa kalinya nih makan di sini? Sering juga. Sering ya? Ini apa? Tongseng nih. Tongseng. Wah, rasanya gimana pak? Mantap. Mantap ya? Mantap. Anti kolesterol. Oh. Aduh, mantap. Mantap. Wih, suapan lagi pak? Suapan lagi. Waduh, cakep banget. Kuliner ya, bikin ngiler. Yuk makan yuk. Semoga laris manis, amin, banyak rezekinya dan sehat selalu ya. Amin. Oke. Okay. Terima kasih sehat bos. Iya iya betul betul. Kasih. Oke okay, oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Oke. Okay.